Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Kawan-kawan, saya dokumentasikan proses menggrafting bibit anggur ya. Dengan teknik rootstock ya, grafting ya, grafting. Rootstocknya menggunakan anggur lokal ya, Bella. Tempelannya itu entresnya menggunakan berbagai macam varian ya, ada Bogema, ada Akademik, ada Montrop, ada Julian, ada Gospi, ada apa itu ya, Julian, Akademik, Bogema, Montrop, Gospi, ada 5 ya, masing-masing 2 polybag. Saya proses waktu bikin graftingnya pada tanggal 1 Juni 2022. Berarti ini sudah 1 minggu ya. Alhamdulillah sebagian sudah sprout ya. Ada 2 polybag, 1 dan ini 1 lagi 2. Ya, Gospi dan Akademik yang sudah sprout ya. Yang lain akan menyusul ya. Sudah mulai nongol itunya, mata tunasnya ya. Bentar lagi pecah. Oke, kawan-kawan. Sekedar untuk dokumentasi ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari apa ini? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggalnya berapa? Lupa. Bulan Juni. Tanggal 17 apa 18 ini lupa. Nah ini kawan-kawan. Graftingan anggur saya alhamdulillah ya sudah rimbun daunnya. Nah ini Bogema ya, Bogema sudah berapa daun itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini Akademik. Nah, itu Akademik, cakep ya. Ini Montrop. Montrop tuh subur. Nah ini apa ini ngumpet ini? Ini Julian. Julian. Nah figur Julian. Kemarin daunnya patah ini, yang ini nih kesenggol patah. Julian. Nah ini Gospi. Yang kemarin saya kira tidak numbuh, sekarang sudah numbuh. Ini Gospi lagi sebelahnya. Nah ini kalau yang sebelahnya rimbun tuh. Ini Montrop. Sama yang kemarin saya prediksi nggak numbuh, insya Allah nih sudah nongol. Bentar lagi pecah. Pecah tunas. Nah ini Bogema juga kemarin saya kira sudah hangus, nggak numbuh. Alhamdulillah sudah pecah. Tinggal memanjangkan saja. Nah tuh, ini Akademik. 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 Nah, udah panjang. Yang ini Julian. Julian juga vigor, subur. Nah ini Julian, kenapa kamu kok di bawahnya numbuh juga nih, nggak boleh ya. Ini Julian nakal nih numbuh di batang root stocknya, nggak boleh ya. Ini saya potes kemarin, kalau nggak salah udah dipotes ini, tapi nongol lagi. Yang di bawah subur, yang di atas subur. Ini biar di atasnya nggak terganggu, kita potes. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, saya potes ya Julian. Iya, nah tuh. Kalau yang nggak ngerti sayang ini, nggak boleh potes. Kalau yang nggak ngerti ya, kalau pemula-pemula yang nggak ngerti, itu harus dipotes supaya atasnya tidak terganggu. Ya, entresnya, cutting entresnya supaya tumbuh subur. Coba kita cari lagi yang lain, jangan-jangan ada yang nakal lagi nih. Nah ini Montrop nih. Montrop juga ini nakal nih. Potes ya, maaf ya Montrop.
Ini Pogema juga nih. Tuh, Pogema juga numbuh di rootstock. Subur juga rootstocknya numbuh. Ya, permisi ya Pogema ya. Maaf ya, saya potes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Nah, tuh. Kalau yang baru, kalau pemula nggak ngerti dikiranya ini numbuh bagus, padahal mah ini kan tidak kita inginkan ya, nggak boleh. Tunas-tunas yang numbuh dari rootstock harus dikotes supaya perkembangan ininya, entresnya subur ya, tidak terganggu, nutrisinya tidak dibagi kemana-mana. Oke, alhamdulillah kawan-kawan, laporan hari ini progres grafting punya saya ya, alhamdulillah 100% sprout dari 10 polybag ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang telah menonton video saya sampai dengan selesai tanpa skip ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memencet tombol subscribe, like, share, dan komen. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.